Parti Liberal Demokratik LDP memuji Sekretariat Khas Kerajaan Malaysia atas usaha menangani tuntutan sulu terhadap Sabah. Keputusan Mahkamah Rayuan Paris yang membatalkan tuntutan sulu sebesar $14.94 bilion merupakan kejayaan penting. Bendahari Agong LDP, John Lee, memberikan pujian kepada Kerajaan Sabah yang dipimpin oleh Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Noor atas usahanya menghentikan tuntutan tersebut. John juga menyambut baik kelulusan RUU anti-lompat parti yang dianggap dapat memulihkan ketidakstabilan politik dan meningkatkan ekonomi serta pembangunan di Sabah. Hajiji, alam mana?